Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di video kali ini aku bakal unboxing untuk paketan atau barang yang bakal aku jual ya. Ini di dalamnya pokoknya barangnya lucu-lucu sekali. Mari kita buka. Jadi yang pertama aku buka dulu ya untuk si bubble wrap-nya ini. Dia tuh tebal banget untuk bubble wrap-nya. Isi dalam paketannya ini sangat lucu-lucu sekali, dan aku ordernya banyak. Ini adalah fake nails atau kuku palsu ya. Jadi ini aku mau buka dulu untuk packingannya atau plastik packingannya ini, dan aku keluarin satu-satu sekalian aku hitung apakah jumlahnya lengkap atau tidak, karena ini sangat bermanfaat sekali buat video seperti ini. Jadi kalau misal barangnya kurang, bisa buat komplain ke sellernya ya. Jadi ini aku mau hitung-hitung dulu untuk jumlahnya, aku keluarin satu-satu ya. Jadi untuk jumlah kuku-kuku palsunya ini lengkap ya, tidak ada yang kurang. Dan ini untuk lemnya aku hitung juga lengkap, tidak ada yang kurang. Ini aku membuka salah satu motif kukunya. Jadi ini aku nggak mau pakai, aku hanya mau kasih lihat isi dalamnya itu seperti apa, karena di luar itu isinya kelihatan sedikit, tapi aslinya di dalamnya itu isinya banyak ya. Ada 24 kuku, sama ini ada lemnya. Untuk lemnya itu bawaan dari produknya ya. Dan ini aku mau buka untuk buat kalian yang penasaran, ini dia ya untuk detail dalamnya. Ini isinya banyak. Kalau di packingannya itu ada 8 ya. Jadi itu tuh yang dipajang, dan dalamnya itu yaitu tadi seperti tadi isinya banyak banget. Ini untuk kode S110. Dan ini untuk kode R013. Dan ini untuk kode R131. Bentar-bentar, kayaknya ini kebalik deh. Oke, aku mau rapiin dulu ya. Ini biar enggak berserakan gitu. Karena ini tadi aku buka-buka jadi lupa untuk posisinya gimana. Dan
Dan untuk yang motif ini kodenya R128. Dan yang ini kode MS28. Kode ini dia itu matte, kalau yang lainnya itu kan glossy, agak mengkilap. Dan yang ini tuh matte gitu loh, nggak mengkilap tapi agak kapur-kapur gitu warnanya. Dan yang ini kode S84, dia juga matte dan agak panjang ya. Kemudian di sini juga ada kode S45, dia agak grid-grid gitu untuk motifnya. Dan ini ada kode R063, ini motifnya lucu dan gemes, ada gambar smile sama motif daisy ya. Dan ini juga ada warna marun dan ada motif grid. Dan ini juga ada motif bunga-bunga. Di sini sedikit berbeda dengan gambar modelnya. Ada pilihan warna marun juga, tapi ini agak panjang sih untuk kukunya ini. Ada warna lilac juga. Ini dengan ujung motifnya bunga-bunga gitu ya. Kemudian ini juga ada warna orange sama putih. Dan ini juga ada bunga-bunga gitu, motif bunga. Dia lumayan cantik. Dan mungkin ini bakal laris juga di toko online shop aku. Dan ini juga ada motif bunga, agak ke pastel ya warnanya. Ini sudah pesanan juga, jadi kalau misal habis ya nanti bisa pre-order dulu. Dan ini juga ada motif bunga yang terakhir, agak warna ke kuku ya, dan ujungnya itu kuning sama bunga mirip daisy, tapi bukan daisy, kayak bunga matahari gitu ya. Kemudian untuk lemnya, ini aku juga nyediain. Jadi kalau misal kalian mau beli satuan juga bisa. Kalau misal lem yang itu habis, mau beli lagi satu atau dua bisa. Oke, dan ini aku mau tatain dulu dan nanti aku taruh ke keranjang ya. Dan ini dia untuk barang-barangnya, aku taruh di sini di keranjang-keranjang ini. Ini malam harinya agak sepi sih, karena mungkin udah jam berapa ya, jam 8 udah pada sepi. Tapi ini untuk storenya kita deket jalan tol dan belakang masjid. Sekian dulu untuk video kali ini. Matur suwun.